Jakarta adalah Indonesia mini. Karenanya, budaya dari berbagai macam suku dan ras berkumpul menjadi satu di ibu kota ini. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional DKI Jakarta, Veronica Basuki Cahaya Purnama dalam peresmian Galeri Dekranasda DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu siang 5 Agustus. Menurut Veronica, Jakarta punya banyak hal yang bisa menjadi inspirasi untuk menjadi kerajinan tangan, termasuk flora dan faunanya. Flora faunanya Jakarta. Jadi selain ondel-ondel, selain monas, kita gali juga. Nah, mungkin nanti tahun depan kita bisa ada di kota tua, kita gali juga kota tua di Jakarta juga. Veronica berharap galeri ini bisa memamerkan hasil kerajinan kaum perempuan Jakarta, baik dalam bentuk batik, keramik, atau kerajinan tangan lainnya. Dengan cara ini, Jakarta tak tergantung dengan mendatangkan kerajinan dari luar kota, dan kaum ibu pun mendapat penghasilan tambahan. Dalam acara yang dibuka Ketua Dekranasda Mufidah Yusuf Kala itu, hadirin juga disuguhkan tarian dan nyanyian oleh anak-anak, dan peragaan busana batik khas Jakarta oleh pragawati dan pragawan senior. Dari Jakarta, Nazla dan Reka melaporkan untuk Poskota TV.